Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo sahabat baca SDN Cilulu 1. Kembali lagi bersama saya, Hakim Fitri Julian. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tugas bulan April. Kali ini saya akan menceritakan tentang persahabatan kucing dan tikus. Di sebuah hutan terlihat seekor kucing sedang berburu makanan. Ia berlarian ke sana kemari mengejar mangsanya. Tak lama berselang, muncullah tikus tak jauh darinya. Sang kucing begitu gembira melihat kedatangan tikus. Tak perlu repot-repot mencari makanan, ternyata makananku datang sendiri, pikir sang kucing. Sementara tikus yang mengetahui di situ ada kucing, nampak ketakutan. Aduh, ternyata ada kucing di sini, bisa dimakan aku nanti, gumamnya. Tikus pun berniat lari. Mata kucing sudah menatap tikus dengan tajam, tatapan yang ingin melahap tikus. Tikus yang mengetahui hal itu segera dengan cepat pergi meninggalkan sang kucing. Kucing berusaha mengejarnya, namun tikus itu berhasil lolos. Waduh, gagal aku mendapatkan makanan enak hari ini, gumam kucing dengan geram. Sementara itu, tikus yang berhasil lolos tadi nampak terengah dengan napasnya naik turun. Syukurlah aku bisa lolos dari kucing itu, kalau tidak bisa jadi santapannya aku. Keesokan harinya sang kucing kembali berburu mangsa dan sudah beberapa hari ia tidak mendapatkan makanan apapun. Perutku lapar sekali, hari ini aku harus mendapatkan makanan, pikir sang kucing. Karena kelaparan ia terus masuk ke dalam hutan. Ia begitu tak sadar untuk menemukan mangsanya, hingga tanpa sadar ia memasuki sarang yang tinggallah. Hai kucing, kenapa kamu masuk ke sarangku, teriak anjing. Kucing begitu terkejut, ia tidak dapat lari. Kalau mundur ia akan masuk jurang, bagaimana ini, tamatlah riwayatku hari ini, pikir sang kucing. Apa kamu mau mengantarkan dirimu untuk menjadi santapanku, wahai kucing, bentak anjing. Di saat kucing sudah terjepit, tiba-tiba datanglah rombongan tikus menolong kucing. Sedangkan anjing melarikan diri karena takut dengan kedatangan tikus yang begitu banyak. Saat kucing terperosok ke dalam jurang, puluhan tikus berhasil menarik tubuhnya ke atas. Sungguh kucing senang sekali berhasil lolos dari anjing dan selamat dari jurang. Kucing sangat berterima kasih kepada kawanan tikus yang telah menolongnya. Tanpa pertolongan mereka, mungkin riwayatnya hari ini sudah habis. Terima kasih banyak tikus, kalian sudah menyelamatkan aku. Entah apa jadinya jika kalian tidak datang menolongku, kata kucing. Sejak sama-sama kawan, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong. Bukankah begitu kawan? Ya tikus, iya kawan, mohon maaf kemarin aku mau memangsamu, ujar kucing. Sejak saat itu tikus dan kucing menjadi sahabat. Mereka saling bantu di saat ada kesulitan. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.